Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat serta perlindungannya untuk menyampaikan ulasan perkutut dalam tayangan ini, yaitu milik pemerhati Sobat SPC Nusantara untuk diulas secara publik. Dan saya mohon kepada Sobat pemerhati SPC Nusantara yang mengikuti ulasan ini sekiranya menyimak dari awal hingga akhir sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan. Baiklah Sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, semoga Sobat pemerhati dalam keadaan sehat serta perlindungannya pula. Perkutut dalam tayangan ini akan diulas sesuai ciri yang dimaksud, yaitu terkait keunikan dari bulu ekor serta lingkar mata. Sebut perkutut ini memiliki ciri fisik lahir, yaitu ekor tampak kumpang atau ada ekor di atas bulu utama atau di atas bulu ekor utama, disertai adanya lingkar mata luar yang berwarna kuning. Burung perkutut ini menyimpan suatu pesan, legenda atau sejarah. Sebut Dukuh Tumpang di Kabupaten Malang. Baiklah Sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, secara pengertian ekor disebut tumpang dan lingkar mata luar yang berwarna kuning, yaitu burung perkutut lokal asli hutan Jawa yang memiliki ciri fisik dimaksud. Ia memiliki ekor utama yang tampak tumbuh dobel, di atasnya terdapat bulu ekor lainnya, dan orang Jawa menyebut ekor ini dengan nama ekor tumpang. Selanjutnya, perkutut yang memiliki ciri fisik tersebut diberi nama tumpang. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, dan jika diperkuat dengan ciri tanda lingkar luar mata yang berwarna kuning, maka secara lengkap sebut dengan nama menjadi tumpang kuning. Perkutut ini pada dasarnya dikelompokkan dua jenis, yaitu disebut tumpang biasa atau tanpa ciri khusus seperti adanya lingkar kuning, dan disebut tumpang kuning yaitu dengan adanya ciri khusus memiliki lingkar mata berwarna kuning. Dan kedua jenis burung perkutut lokal asli hutan tersebut dikelompokkan dalam suku marga perkutut tumpang. Akan tetapi dalam kegunaannya tentu memiliki arti dan makna berbeda bagi leluhur Jawa kuno atau Jawi Wetan di masa era lama. Di antaranya yaitu untuk sarana proses lelaku ritual alam guna menghormati leluhur dengan inti mengucapkan syukur nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, saya akan sedikit bercerita tentang perkutut ini yang mengingatkan secara leluhur. Sebut kota Malang, tepatnya di daerah tersebut ada nama Dukuh atau pedesaan kala itu disebut nama Tumpang. Tumpang juga ada kaitan dengan daerah sekitar bernama Dukuh Wakir. Sejarah ini terkait situs Tumpang dan Wakir sekitarnya yang suatu saat misterinya akan terkuak seperti munculnya bukti purbakala lain saat ini di daerah-daerah tertentu yang bermunculan. Dan saya tidak akan membuka apa yang masih menjadi pesan rahasia luhur terkait adanya situs-situs yang belum muncul ke permukaan tersebut. Bagi saya sangat bersyukur adanya burung perkutut lokal asli hutan disebut Tumpang yang mengingatkan napak tilas saya sekitar 20 tahun yang lalu. Ada sebut rasa bahagia dan ada sebut rasa sedih jika teringat kisah masa lalu era Singosari sampai Majapahit terkait kisah perkutut ini. Untuk itu saya mohon maaf tidak meneruskan ceritanya secara detail. Biarlah waktu yang akan membuka tabir misterinya. Yang pasti ada pesan rahasia terkait apa yang ada di daerah Malang Raya Selatan. Saya mohon doa restu kepada sesepuh Malang Selatan dari Ananda Putra Wayah Putra Kayangan. Sesuai kode 55 jika ada saudara dari sepuh yang melihat tayangan ini. Salam rahayu, 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 amin. Pesan saya singkat kepada saudaraku yang kebetulan berada di Malang Selatan. Cari dan jagalah situs Watu Tumpang yang merupakan prasasti Singosari di era sebut Tumapel. Dan jika sudah muncul atau belum ditemukan, mohon sekiranya tetap merahasiakan adanya bukti-bukti lain. Sekiranya tetap menjaga dan melestarikan agar tidak ada unsur jahat yang ingin memilikinya atau ingin merusak sejarah tersebut. Baiklah, salam. Terima kasih sobat pemerhati. Kembali ke topik. Perkutut lokal asli hutan Jawa disebut Tumpang Lingkar Kuning adalah tanda dan perlambang kisah perjalanan waktu, disebut pertemuan waktu atau kembalinya kejadian yang hampir sama terjadi kembali di era kemudian dalam titik waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Taala kepada makhluk hidup. Agar memahami, saya akan menceritakan secara singkat sebagai berikut. Sebut waktu pertemuan antara Adam alaihissalam dan Hawa, atau Jawa mengenal waktu pertemuan antara Sang Hyang Batara Siwa atau Mahadewa dengan Dewi Sati dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Pertemuan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis, dan di Jawa pertemuan antara Tunggul Ametung dengan Kendedes, dan seterusnya. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Selain makhluk hidup, ini juga menjadikan suatu perlambang atas kejadian besar yang telah terjadi, seperti pertemuan matahari dengan bulan di titik nol, sebut terjadinya suatu fenomena alam semesta. Di antaranya adanya gerhana atau adanya fenomena matahari kembar. Pada intinya kejadian perlambang tersebut ada pesan yang bersifat rahasia Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala terkait era kedepannya. Tentu hal ini tidak dapat saya jelaskan karena bersifat khusus, bukan untuk publik. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada.
ke inti pembahasan perkutut ini. Maka secara kanugrahan, burung perkutut lokal sebut tumpang yang memiliki ciri khusus lingkar kuning ini merupakan anugerah hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala, serta telah mendapatkan restu dari para Sang Hyang atau Dewata Agung tentang batas suatu kejadian besar di muka bumi sebagai awal perjalanan suatu tanda era bersifat agung atau besar. Dan sebut adanya tanda lingkar kuning, burung perkutut lokal hutan ini adalah lambang restu dari para leluhur untuk umat manusia agar selalu mengingat sejarah yang baik atau sejarah yang buruk di masa lalu sebagai pedoman bekal dalam perjalanan hidup ke depan agar kita semua selamat beriman di akhir zaman. Maka pesan pelajaran ajaran budi pekerti luhur yang dipetik yaitu perlu kita ketahui di era ini akan banyak ujian serta godaan. Banyak yang lupa sejarah dan merasa telah benar sendiri. Banyak ujian yang terasa pahit. Banyak kejadian besar yang akan terjadi. Untuk itu kita semua lebih baik mengambil sikap mawas diri serta tetap senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala. Daripada kita melakukan perbuatan yang tidak sengaja telah mengotori jiwa yang telah berubah bersih. Contoh dengan melakukan menggunjing atau membicarakan hal yang tidak baik. Karena perbuatan itu akan menjauhkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Secara tua dan mistis. Secara tua dan mistis, burung perkutut lokal asli hutan Jawa yang disebut tumpang lingkar kuning ini memiliki tuah sebut tumpang, yaitu bertuah kerkunan atau adanya unsur aura daya kasih serta secara khusus bertuah kekayaan. Dan secara luas sesuai hajat atau tujuan dari pemelihara. Karena perkutut ini memiliki daya mistisnya setingkat sebut hewan lainnya yang mungkin sobat pernah dengar adanya keistimewaan dari ekor cicak yang bercabang dan istimewa dari kadal yang bercabang. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Inti tuah umum burung perkutut lokal asing hutan Jawa dalam tanda perlambang ini yaitu adanya unsur aura positif untuk pemelihara, yaitu bertuah daya kasih untuk mempererat kerukunan, mempermudah dipertemukan dalam tujuan hajat. Namun kita harus tetap ingat dan tidak terlena saat diberikan nikmat, karena akan ada sesuatu yang pahit saat lupa dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala. Perlu kita sadari secara hati nurani apa yang kita telah terima. Semua itu adalah restu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala. Amin. Dan secara mistis, memelihara burung perkutut lokal hutan ini adalah baik dan bukan pemilih. Boleh dipelihara oleh siapa saja. Dan tua mistis, burung perkutut ini akan semakin kuat jika didukung oleh ciri fisik lainnya seperti bulu, ulus liris maupun sisiknya. Maka aura yang akan ditimbulkannya semakin kuat. Untuk konsultasi tuah khusus silahkan melalui kontak WA yang telah saya sediakan atau mengisi komentar di bawah tayangan ini. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada.
Demikian apa yang saya sampaikan terkait ulasan tentang perkutut dalam tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata yang terucap dalam penyampaian, saya memohon maaf. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal ibadah perbuatan baik kita. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah serta hidayahnya, memberikan perlindungan dan kesehatan, melimpahkan banyak rezeki, serta menjauhkan dari segala bala musibah ujian hidup. Amin. Terima kasih atas semua dukungan dari Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada untuk channel ini. Bagi yang baru mengikuti, silahkan like, share, subscribe atau tekan notifikasi agar mengikuti tayangan-tayangan berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Akhir kata yang saya sampaikan, saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Kisatria.